Naklukkan hati Marsanda. Nah, ini nih cakep nih. Sebutan mana? Ini berarti kata menaklukkan hati Marsanda. Tengok jauh-jauh cara ini sih. Nah, itu gimana ceritanya sih dengan Marsanda? Ya Marsanda. Nah itu pencapaian juga tuh. Satu pencapaian mimpi kita untuk menjadi seorang wakil rakyat. Nah, dua pencapaian kita mengadu karena dari sosok dia menjadi Lala waktu di sini terbeda dari itu. Kalau menurutku adalah sebuah apresiasi yang luar biasa banget di saat dia mau mundur kemarin dari dunia entertain. Dia mau mengakhiri karir di entertain. Kata aku, Cah, kamu jangan seperti itu. Kamu jangan merasa diri kamu sekarang itu sudah beda dengan yang lalu. Karena biar bagaimanapun, kamu sudah pernah melakukan pada era aku waktu dulu melihat kamu. Itu menghibur semua jutaan anak di Indonesia. Jadi, itu sisi-sisi yang kalau menurutku pencapaian baik lah. Kan gladiator nggak bisa ngelihat wanita sendiri dong. Nah, jadi, ya aku bilang, aku 24 jam siap kapan untuk menjadi sandaran curhatan kamu. Aku lebih baik mengusap air matamu daripada laki-laki lain mengusap air matamu. Oh itu, dia nanya, ini kira-kira beratnya berapa, Pi? Oh itu beratnya 2 gram, 2 kilo. Ini beratnya berapa? 1,5. Nah terus, kira-kira, terus aku tanya ya, Cah, sekarang apa? Kalau untuk berapa gram emas untuk bisa mengalahkan kamu? Ketawa dia begitu. Ya proses lah, masa orang langsung ya proses lah. Tapi sih kenapa sih akhirnya memilih ingin menembak atau menikahi Marsanda, apa motivasinya? Apa sebenarnya dari Marsanda? Ya kan dulu pikir kecil kita yang masih jadi bolang ya, maksudnya ya nonton TV aja di rumah tetangga, kita tuh mengidolakan banget sosok Lala itu loh, dia menjadi Lala itu gitu loh. Aduh, andai kata udahlah hayal kita bermain lah ya. Nah sekarang saat udah besar, gladiator pasti akan mencapai pencapaiannya gitu. Terlebih dia dalam situasi yang rapuh gitu. Kan kalau kita ini wanita ya, sebenarnya ya sulit ya sulit. Tapi kamu harus tepat masuk di mana dia saat sedang rapuh. Ya aku bilang, aku selalu ada buat kamu. You never walk alone. Kata Liverpool tuh aku akan biarkan kamu jalan sendiri ya. Ya aku akan selalu menjadi ya paus Yugoslavia lah ya. Tanya dari S aja dia kan. Jadi ya udah aku pokoknya pengen jadi terbaik. Gitu. Tapi menurut lo Marsanda pilihan terakhir buat lo ini? Maksudnya kan kan ya. Biar ini masuk suaranya ngobrol udah. Ya pilihan terakhir sih kita gak tahu kan. Saat kita berjalan di lorong yang gelap pasti ada ujung. Bisa cinta dan bisa asmara kita yang gelap, pasti niatan kita akan indah pada waktunya. Seorang penemu tenda hajatan ya, Jack Lord Sutisna itu pernah bilang di dalam puisinya ya, bahwa serius ini, bahwa lelaki yang hebat itu adalah bukan dia yang mudah menakuti wanita, tapi lelaki yang hebat, dia yang hatinya mampu bertahan untuk satu wanita sampai dia menutup mata buat selamanya. Itu keren. Dan ini adalah Caca itu, Marsanda itu salah satu wanita yang memang sangat tepat buat ada di akhir itu. Cuma aku gak tahu, karena wanita yang sulit untuk diraih ataupun penuh dengan banyak proses itu adalah wanita yang mahal untuk didapat. Berarti itu pilihan terakhir ya? Iya. Juga ada menarik ketika Marsanda digombali kan tersenyum tuh. Itu ada indikasi. Mana nih? Ketika lo gombali Marsanda kan Marsanda senyum tuh. Itu udah ada tanda gak? Kalau Marsanda akan menerima kita. Kalau dilihat dari gerak gerik ataupun senyuman ketika lo gombali Marsanda. Ya penemu gendang Metallica pernah bilang bahwa Josh Bush dia pernah bilang bahwa kalau wanita yang pria itu lemah karena apa yang dia lihat di mata, kalau wanita lemah apa yang akan dia dengar, makanya dia mudah untuk dirayu. Nah jadi kalau menurutku ya udah pastilah dia sesuatu yang tepat, sesuatu yang bisa jadi ya apa ya, barometer akhir lah buat itu. Apalagi bikin motor belakangnya sama ya, karena lagi kegagalan ya. Berharap nanti Marsanda bisa menjadi pelabuhan terakhir. Aku bilang sama Caca, kamu kan sering gagal ya, Vi. Iya, aku adalah sebagai lilin yang membakar diri aku sendiri untuk menerangi sekitar. Gak apa-apa, contoh salahku yang kelam,
tapi kamu adalah contoh aku untuk terakhir nih, Rik, ini bukan kalau kata netizen atau deg-degan bukan settingan lagi kan? Udah tinggalan dong gitu sih. Apa? Jalan lah, udah lah, bukan ada itu mah, kita emang datang ke pilihan terakhir. Ya, oke. Okay. 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 Okay.